Oh, halo cuy, jadi kali ini aku akan main Minecraft dan akan mereview addon Boboiboy ke-8 ya cuy. Seperti yang kalian lihat, aku di sini sudah memakai Boboiboy ke-8 dan kalau kalian lihat di sini juga ada pedang ke-8 dan yang ku review itu adalah jurusnya si Boboiboy ke-8 yang sangat dahsyat sekali ya cuy. Mungkin video ini bakal singkat banget karena jurusnya itu cuman satu doang woi. Satu doang tapi sangat berbahaya cuy. Jurus dari si Boboiboy ke-8 ini cuy. Mana ini Pak Villager? Bahkan satu desa ini orang-orangnya bisa hilang cuy kalau terkena jurusnya si Boboiboy ke-8 ini. Woi Pak Villager, aku boleh mengeluarkan kekuatanku di sini tidak? Hey, jangan mengeluarkan di sini Boboiboy, berbahaya lah. Oh, kata Pak Villagernya berbahaya cuy. Terus enaknya keluarin di mana? Eh, kau keluarkan di Tower Vindicators di sana saja, oke? Okay? Oh, kita disuruh mengeluarkan di Tower Vindicator di sana, cuy. Nah, oh, keren, bagus-bagus cuy, coba-coba. Nah, ini tuh di sini tuh ada pedang kegelapan, cuy. Jadi kalau mengeluarin kekuatannya, kita harus pakai pedang kegelapan ini, cuy. Coba aku akan mengalahkan babi ini dengan tebasanku ya. Coba ini. Tebasan kegelapan. Langsung menghilang satu kali doang dong cuy. Satu kali doang, keren gak Pak Villager? Keren apa, kau membunuh peliharaanku lah. Oh maaf Pak Villager, tapi kan itu masih ada satu. Yuk kasihan cuy Pak Villagernya cuy. Nah itu jurus berpedangnya. Menurutku jurus berpedangnya keren banget. Satu kali doang langsung pada kalah nih lihat. Satu, dua, 3, 4. Tuh cuy, yang keempat sangat berbahaya sekali ya cuy. Ini kalau dari depan kayak gini. 1, 2, 3, 4. Tuh kayak gitu cuy. Empatnya kayak gitu ya, lompat ya cuy. Oke ya, aku akan mengeluarkan jurus pamukasnya di Tower Vindicator. Nanti yang kedua akan dikeluarkan di towernya Villager woy. Akan kuhancurkan desamu Villager karena aku adalah Boboiboy ke-8. Oke, mana? Oh, kayaknya aku keluarin di atas itu enak ya cuy. Ini rame banget, coba satu kali pukul gak? Kalau ada golem ku bebasin dulu golemnya. Ada golem gak? Gak ada golem. Aku akan coba masuk mengepung langsung. Wow, langsung disamparin. Hey, Boboiboy, kau mau apa kesini? Aku mau bantai kalian. Waduh cuy, aku udah keluarin jurus pamukasnya woy. Ya ampun, para Vindicator akan meninggal. Wah, jurus kegelapan. Wah, ledakan nuklir. Lihat cuy. Ya ampun. Waduh, langsung menghilang para Vindicator-nya woy. Terkena serangan si Boboiboy ke-8. Wah, kalian lihat sendiri cuy. Berbahaya sekali ya jurusnya. Ini cara masuknya gimana ini? Mau masuk ini woy. Ini di atas pasti masih ada. Apakah di atas? Masa di atas hilang juga? Coba. Ini berbahaya cuy pedangnya cuy. Kosong ya. Takut nih para Vindicator-nya. Wah, aku ingin ngeluarin jurusnya di atas ini. Nah, lah udah kosong woy. Alah, udah kosong pula cuy. Terlalu dahsyat kekuatannya si ini cuy, si Boboiboy ke-8. Ini kutunjukkan ke kalian satu kali lagi ya cuy. Soalnya ini memakan tenaga yang sangat banyak sekali woy untuk mengeluarkan serangan ke-8 ini. Ya kan Boboiboy? Oke cuy, akan kukeluarkan untuk kalian. Lihat ini ya cuy. Mari aku keluarkan kekuatan kegelapan berkumpul. Lihat cuy, satukan kegelapan. Aku mengucap kekuatan kegelapan. Ledakan Dark Boboiboy. Wow, apa itu woy? Ya ampun, sampai kayak gitu dong. Itakunya. Keren gak cuy menurut kalian cuy? Kalau kalian mau download addonnya, kalian ketik aja addon Atomic ya cuy.
situasinya jurusnya anime cuy, tapi menurutku cocok buat jadi jurusnya si Bobo Boy. Ini Pak, para villagernya kena enggak? Para villagernya enggak kena. Oke, aku akan coba spawn. Aku akan coba spawn banyak musuh ya. Coba aku akan spawn banyak golem. Mana ada golem enggak? Golem. Kayaknya spawn golem bisa kena ya, iron golem. Aku agak menjauh dari sini dulu ya. Soalnya ini desanya akan aku hancurin terakhir-terakhiran cuy. Aku mau menghancurin golem dulu woy. Katanya kan golem kuat. Oke, aku akan spawn golem sebanyak-banyaknya. Oke cuy, aku akan agak menjauh dari sana dulu. Oke, aku agak menjauh dari sana dulu cuy. Aku akan meng-spawn golem, ribuan golem di sini ya. Aku akan spawn, oke, satu golem dulu, coba. Satu golem lawan pedang kegelapan, menang mana? Oke, satu tebasan. Dua tebasan. Tiga tebasan. Wow, empat tebasan masih bisa bertahan, woy. Wah, ternyata golem memang kuat ya. Wah, dia kalahnya di 5 kali tebasan cuy si golem ya. Oke, aku akan spawn 10 golem dan akan mengeluarkan jurus pamukas Bobo Boy kegelapan. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke cuy, 20 golem versus satu senjata pamukas Bobo Boy. Oke, apakah semua golem ini akan meninggal dunia? Waktunya mengumpulkan cahaya kegelapan. Kuasa drag. Aku akan musnahkan semua golem di sini. Akulah Bobo Boy kegelapan. Wow. Woi, golemnya pada kalah, woi. Wow, 20 golem meninggal seketika, cuy. Wah, wow, ya ampun. Kuat sekali ya. Kayaknya aku akan spawn ini aja apa, bos apa, cuy. Tapi kalau aku spawn bos, nanti dia terbang-terbang. Nih, kalau aku spawn bos, nanti dia terbang-terbang, cuy. Coba. Gak apa-apa ya, aku spawn bos dan akan kulawan. Kepalanya mana kepala? Kepala, pundak, lutut, kaki. Mana nih kepalanya? Aku udah jarang main Minecraft, lupa cuy. Ini kepala Soul Sand-nya ini di mana? Kepala Soul Sand kayaknya ada di pajangan. Aduh, lupa aku cuy naruh kepala Soul Sand. Skeleton Head cuy namanya cuy, Skeleton Head. Mana ini Skeleton Head? Ya, oh, ini dia ya, Wither Skeleton Head. Oke ya, kita akan lawan menggunakan kekuatan kita. Semoga dia gak terbang-terbang, cuy. Semoga dia gak terbang-terbang. Oke. Woi, gua hancurin malahan. Oke, gimana sih? 1 2 3. Oke, versus kuasa kegelapan, raja kegelapan. Versus kuasa kegelapan. Majulah. Apakah dia akan langsung meninggal cuy? Witernya cuy. Wow, cahaya kegelapan memanggilku. Wow, keluarkan. Wow, apakah langsung kalah dia? Witernya langsung meninggal. Witernya langsung meledak cuy. Lihat, Witernya langsung kalah, woi. Bobo Boy kegelapan memang terbaik ya, cuy. Ya ampun, ini terlalu bahaya kekuatan ini. Ini kalau buat menghancurkan markas Tapop bisa ini, cuy. Oke, oke, terakhir, karena udah 10 menit akan ku keluarkan di desa villager. Oke, cuy, akan ku keluarkan di desa villager yang sangat tenang dan damai ini ya. Sepertinya orang-orang di sini damai sekali cuy. Ada golem. Aku akan coba ngalahin si golem ini. Golem 5. 1 2 3 4. Wow, 4 dia mental ke atas. Terus tinggal satu kali lagi. Hotta. Ya. Wow. Wow, villagernya juga kuat ini. Oke cuy, aku akan keluarkan di sini cuy.
di titik kumpul ya. Aku akan keluarkan di titik kumpul ini. Maafkan aku villager, tapi aku ingin mengeluarkan kegelapan. Kekuatan yang paling gelap, melampaui gelapnya bagian inti bumi. Hempaskan kegelapan. Wow, langsung pada hilang. Ya udah sih, jadi itu dia addon Boboiboy kegelapan atau addon I Am Atomic ya cuy. Ya udah gitu aja, jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ini, share video ini ke teman-teman kalian biar channel makin kobang tupanya. Jekalah, bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya ya cuy. Dadah.